السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وَعَلُمِكُمْ في الدارين آمين إلى قوله فصل النية. ثلاث درجات إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية وإن كانت نافلة مؤقتة karatibatin au zat sababin wajaba gasdul fi'li wa ta'yin wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba gasdul fi'li faqat al fi'lu usalli wa ta'yinu dhuhran asran wal fardiyatu fardhan setelah kita menyelesaikan pembahasan niat pembahasan rukun-rukun salat secara terperinci dari awal sampai akhir dari ke-1 sampai ke-17 yang harapannya mudah-mudahan selalu dapat kita ingat bermanfaat buat kita khususnya dan buat keluarga, teman, kerabat, tetangga dan umat Islam pada umumnya. Dilanjutkan dengan pembahasan niat. Niat dalam sholat, sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan di dalam rukun sholat, wajib. Kita mengetahui dalilnya. Dalil kewajiban niat sudah kita ketahui dari saat kita membahas tentang wudhu. Kemudian mandi untuk janabat. Kemudian tayamum masuk juga dalam sholat. Dalilnya sama. Innamal a'malu bin niat. Sahnya perbuatan dalam syariat itu dengan niat, nah, jadi perbuatan sah dengan niat. Perbuatan yang sah dengan niat itu bagian besar, walaupun ada perbuatan yang tanpa niat pun sah, seperti azan mensucikan najis dan semisalnya. Tapi kebanyakan amal perbuatan sah menurut syariat itu dengan niat. Karena niat ini menjadi kewajiban, maka mau nggak mau orang yang melaksanakannya ter harus memahami hukum niat, syaratnya niat, waktunya niat tempatnya niat, caranya niat, dan seba, seterusnya. Dan itu Alhamdulillah sudah kita bahas di dalam Furudul Wudhu. Di dalam Furudul Wudhu kita sudah membahas tentang niat yang me, apa, terbagi menjadi tujuh pembahasan. Hakikotun, hukmun, mahalun, wazaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Dan itu sudah kita bahas secara terperinci di dalam furudul wudhu. Walhasil intinya di dalam niat itu ada waktu niat. Ini yang paling perlu sangat untuk selalu diulang. Waktunya niat, tempatnya niat, caranya niat. Waktunya niat dalam sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya melafatkan niat. Di waktunya bersamaan dengan takbiratul ihram, tempatnya di dalam hati. Paham ya? Tempatnya di dalam hati. Dan sudah kita bahas pula disunahkan sebelum takbiratul ihram untuk melafatkan niat. di sebelum dia bertakbir disunahkan melafatkan niat. Usalli fardhal isya'i. Usalli usalli subhi, usalli fardhal zuhri. sebelum melafatkan niat. Baru takbir Allahu Akbar. Nah di saat mengucapkan Allahu Akbar hatinya melafalkan usolli fardhas subhi atau usolli fardhas zuhri dan semisalnya. Nah. Di waktunya bersamaan dengan takbir, tempatnya di dalam hati. Caranya nah, caranya kalau kita membahas dalam bab niat itu tergantung yang dikerjakan. Caranya tergantung yang dikerjakan. La salat ada dua macam. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah global. Secara global sholat ada dua. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu dibagi menjadi dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Tapi digabungkan di, di, di satu. Pokoknya wajib. Pokoknya sholat Fardu, mau yang fardu kifaya atau yang fardhu ain tapi salat sunnah dibagi menjadi tiga salat sunnah yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid sunatul ihram tawaf dan semisalnya, atau gerhana, itu sholat sunnah yang memiliki sebab. Baik yang sababnya mutakodim atau yang mutaakhir. Baik yang sababnya duluan atau sababnya akhir. Ada sholat sunnah yang memiliki waktu. Seperti geblia ba'diyah duha witir. Ini sholat sunnah yang memiliki waktu. Ada sholat sunnah yang mutlak. Tidak memiliki sebab, juga tidak memiliki waktu. Sholat sunnah ini dibagi menjadi dua. Yang memiliki sebab dan waktu gabung. Yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki waktu dibisa. Berarti menjadi tiga bagian. Nah, menjadi satu fasal ini. Niat tiga tingkatan. An niat darajat niat ada tiga tingkatan. Yang pertama. Nah, ini harus diketahui karena apa? Caranya niat tergantung yang dikerjakan. Lah berarti sholat. Sholat adalah sebuah pekerjaannya. Tapi sholat memiliki tingkatan. Berarti niat berbeda dengan sholat yang dilakukan. Oh sholat fardu, niatnya beda. Oh sholat sunnah, ini memiliki waktu atau memiliki sebab. Niatnya berbeda. Oh ini sholat sunnah, nggak punya waktu. Niatnya berbeda. Berarti harus tahu. Orangnya harus tahu sholat yang dikerjakan itu sholat apa. Fardu, Nah, Sunah-sunah yang bagaimana? Supaya apa? Dia bisa melafatkan niatnya sesuai. Nah, Terus kita harus tahu sekarang. Ya. Misalnya ini sekarang sholat. Sholat, sholatnya apa? Inka nanti sholat itu fardun. Kalau sholatnya fardu. Mau itu fardu ainin. Seperti lima waktu. Sholat Jumat itu fardu ain atau fardu kifayah seperti apa salatul janazah baik fardunya tadi itu fardu ainnya seperti salat lima waktunya itu adaan atau koboan, atau mengulangi mengulangi salat tadi sudah salat Kok dijak sholat lagi sama temen ini? Nah. Atau nazar? Atau nazar? Nah. Intinya fardu Intinya adalah sholat yang akan dikerjakan adalah sholat fardu. Mau itu fardu ainin atau kifayatin. Yang fardu ainin itu seperti sholat lima waktu itu baik adaan, kodohan, nadron atau muadatan. Maka apa yang diharuskan bagi orang yang sholat tadi itu ketika niat wajib bagus wal fardiyati wajib bagi orang yang sholat tadi itu gus niat mengerjakan watayin menentukan sholat yang akan dilakukan sholat apa dan menyebutkan lafat atau kata fardu. Menyebutkan lafat atau kata fardu. Ini sedikit tambahan. Ada niat, ada azam. Ada niat, ada azam. Keduanya memiliki perbedaan. Garis besar, kalau niat itu Ingin melakukan sesuatu dengan melakukannya, jadi ada keinginan sambil dikerjakan. Ini niat, nah, kalau azam punya keinginan tapi belum dilakukan, hanya punya keinginan belum dilakukan. Semisal besok niat bersedekah. Saya besok kemis mau sedekah. Berarti azam ini. Punya keinginan. Tapi apakah langsung dilakukan? Tidak, besok. Beda dengan saya ingin sedekah sambil mengeluarkan sambil ngasih. Dalam hatinya saya ingin sedekah, dikeluarkan duitnya sambil ngasih. Lah ini namanya niat. Nah, itu garis besar. Tapi, kalau dalam kata uh, dalam apa kalimat yang kita baca gosdul kalimat yang kita baca yaitu gosdul kalimat gosat atau lafat kata goset itu murakab an min jadi tersusun dari dua sesuatu jadi kata gosdu itu tersusun dari dua sesuatu Pertama, azmul galab. Hati punya keinginan. Hati punya keinginan. Wal mubadara bil fa'il. Yang kedua, segera mewujudkannya. Segera melakukannya, melaksanakannya. Jadi gasdul fi'li kalimat atau kata al gazad itu Tersusun dari dua sesuatu, yang pertama azmul galab, keinginan yang ada di dalam hati. Yang kedua wal mubadaratul fi'al, segera melakukan. Nah, jadi ketika gusdul fi'ali berarti dia bersamaan, keinginan dengan melakukannya. Jadi keinginan dengan mengerjakannya bersamaan. Tapi kalau dia hanya niat, hanya punya keinginan, tidak bersamaan dengan melakukannya, itu dinamakan dengan azam. Nah, dinamakan dengan azam. Nah, karena itu orang yang sholat fardu, wajib bagi dia gosdul fa'il. Berarti apa? Keinginan serta melakukannya, mengerjakannya. Wa menentukan, sholat yang mau dikerjakan itu sholat apa? Nah, Salat duhur, atau Salat asar, atau Salat maghrib, atau Salat isya dan wata'in, wata'in, dan menyebutkan fardu. Itu kalau sholat fardu. Sekarang, kalau Salat yang mau dilakukan sholat sunnah tadi disebutkan bahwa sholat sunnah ada dua: ada tiga macam, ada tiga macam, yang dua menjadi satu. Kita bahas yang dua sekarang. Wa in kanat mut muakotatan. Kalau solat yang akan dilakukan oleh orang tersebut adalah solat sunnah. Solat sunnah muakotatan yang memiliki waktu. Karoti dibatin seperti rawatib. Gak dia. Solat sunnah yang memiliki waktu. atau salat sunnah yang memiliki sebab gerhana matahari atau bulan istisqa minta hujan ya. masuk masjid tahiyatul masjid dan semisalnya itu semisalnya. apa yang diwajibkan bagi orang yang mau sholat tadi itu wajib wajib bermaksud atau berkeinginan sambil melakukannya dan menentukan sholat sunnah yang dilakukan itu duha berarti apa salat duha itu wetir usali wetir itu gerhana usali khusuf atau itu sholat id usali sunnatul id dan semisalnya menentukan Itu kalau rawatib sholat sunnah yang memiliki waktu atau sebab. Sekarang yang terakhir, sholat sunnah yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab yang dinamakan dengan nafal mutlak. Ya, yang dinamakan dengan nafal mutlak. Apa yang diwajibkan? Orangnya dalam niat, wajah bagus Hanya niat melakukan sambil mengerjakannya. Nah, jadi cukup apa? Usalli. Nah, Cukup usolli menentukan apa yang ditentukan. Wong sholatnya nggak ada yang waktunya nggak ada sebabnya. Ya nggak punya waktu nggak punya sebab. Cukup usolli. Paham ya? Lah kemudian di situ diperinci yang dimaksud gusdul fi'li. yang dimaksud gusdul fi'li apa? Usolli. Nah, niat itu nggak wajib bahasa Arab. Tapi dalam kitab menjelaskan pakai bahasa Arab wajaba gosdul fa'li. Nah itu kalau di bahasa Arab kan melafatkan li dalam hatinya. Kalau bahasa Indonesia saya sholat. Nah. kalau bahasa Jawa kulo sembahyang. Nah. bahasa Inggris tolak anak dewi. Nah. Faham ya? Nah. Wata'in ta Kalau ta'in menentukan Itu sholat duhur atau asar Itu goblia atau ba'diyah, Itu duha atau witir Itu gerhana atau hari raya Yaitu ta'in menentukan Wal menyebutkan fardhon ya, Kalau fardu usalli fardhan Duhri Usalli fardal asri Usalli fardal jum'ah Dan semisalnya Ya tapi menyebutkan fardu ini apakah wajib? Ini ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar itu wajib. Usolli fardu itu wajib. Menyebutkan kata fardu itu wajib. Fardu duhri, fardu asli itu wajib menurut Imam Ibnu Hajar. Walaupun dari anak kecil. Walaupun dari anak kecil. Tapi kalau menurut Imam Ramli tidak wajib menyebutkan kalimat fardu bagi anak kecil, paham ya? Tidak wajib. Nah uh, di apa di mana ini di Nelo Rojak itu disebutkan. Uh, Usolli atau usolli fardhu dhuhri hasalat niyatul fi'li wa ta'yin wa niyatul fardu. Jadi kalau dia melafatkan usolli cukup. Kenapa? Karena duhur, duhur itu tidak mungkin menjadi sunnah atau menjadi sunnah. Kenapa? duhur itu adalah maktubah salat fardu. Jadi dengan mengucapkan usolli cukup. Nah ini pembahasan kita dalam Fasal An-Niyatu Salatu Darajat Nah mudah-mudahan yang sedikit ini Dapat kita fahami Dapat kita uh, Mengerti dan dapat kita Amalkan Dan bermanfaat buat kita semuanya Amin Allahumma. أمين صلى الله عليه وسلم محمد النبي نعم الامي وسلم الحمد لله رب العالمين